Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat Lego. Ini mainannya murah ya, 10.000, kisaran 10 sampai 200 ribuan. Ini kita buka, ada tampilannya seperti ini. Caranya kita buka dulu. Ini legonya, nah, ini mainannya. Mari kita susun bersama. Ini pertama kita bagi jadi beberapa bagian sesuai dengan buku petunjuknya. Untuk bagian roda, ini dasarnya, kemudian lapis kedua, lapis ketiga, dan bagian atasnya. Bagian pertama yang paling dasar sekali itu adalah yang berwarna hitam. Nah, ini hitam, ini untuk rodanya, ini bagian dalam, kalau yang bergerigi ini bagian luar. Nah, kita masukkan ke bagian hitamnya seperti ini. Nah, ketiga sisinya kita masukkan ke empat-empat rodanya ya, sama. Oke. Ini kita masukkan, kemudian ini juga kita masukkan. Nah, ini bagian di dalam, yang bergerigi ini bagian di luar. Bagian di dalam kita masukkan di dalam, yang ada segi-segi empatnya, ini kita masukkan. Kemudian ini juga bagian dalamnya kita masukkan. Nah, oke, jadi roda satu. Untuk roda berikutnya sama, ya, sama, lakukan yang sama seperti ini. Nah, oke, sudah jadi dua roda. Kemudian di sini ada pembatasnya. Cut. Ya. Nah, sudah saya pilah. Ini yang hitam adalah bagian paling bawah sekali. Bagian nomor duanya adalah yang biru. Dan yang di atas sekali adalah warna putih. Nah, ini untuk dasarnya. Ini pertama kita tempelkan di depan. Nah, seperti ini. Kemudian katupnya ini depannya kita kasih warna supaya menarik, yang warna kuning. Nah, terus sisi berikutnya diisi yang di sini. Ini sisi yang kiri juga kita isi. Nah, untuk melekatkannya yang di belakang ini kita kasih yang warna hitam. Ini kedua-duanya kita tempelkan. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk menjadikannya ke belakang, nih kita harus mengaitkan yang putih. Nah, putih kita masukkan ke depan atas sekali seperti ini. Kemudian sisi ini kita tempelkan. Nih, kemudian ke kirinya. Nah, sekarang ada satunya yang untuk di sini kita tempelkan yang berwarna biru. Nih, warna biru. Kemudian yang biru ini kita tempelkan satu sisinya di roda belakangnya. Nah, maka dia akan terkait seperti ini. Oke. Nah, untuk mengisi yang kekosongan ini, kita isilah warna merah di belakang sekali. Seperti ini, kita tempel di belakang sekali. Nih. Kemudian di atasnya kita tempel yang berwarna putih. Ini kita barisan ini saya sudah bagi. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang di atas ini kita tempelkan saja yang di putih. Langsung. Terus diikutkan. Ini. Kita ikut tempelkan. Kemudian satu lagi kita tempelkan. Ini. Kemudian diikutkan terus. Yang penting tadi sudah disusun sesuai dengan buku panduan. Nah, yang di belakang sekali kita taruh di sini. Oke, sudah. Untuk finishingnya, ini depannya kita kasih lampu di depan. Dia mencorok ke depan. Ini. Oke, satu lagi kita corak.
Kemudian ini ada warna biru lapis 2, kita timpakan di sini, kita tempelkan lapis 2. Nah, untuk supaya menarik yang biru ini kita tutup dengan yang berwarna ungu. Kemudian kepalanya kita tempelkan saja di sini. Ya, satu lagi sisi kiri. Oke, sudah jadi, bisa dimainkan oleh anak-anak kita, menambah biarkan anak kita bereksplorasi, nanti kita tinggal mendampingi. Selamat mencoba.